udah mulai gerimis guys. Hah? Saya rapopo bablas. Bablas saya rawo. Puh. Mulai terus guys. Gimana ini? Garing sering. Garing. Kok iso? Lah yo gua ring sering lho. Garing sering. Iyo. Rame guys. Oke, kita gaskan. Ini kita nyusulin teman kita dulu guys. Nanti kalau nggak disusulin ngambek ya kan. Sampai pot. Mana jalannya kayak gini ya kan. Bensin aman guys. Ini kita tinggal gas kena jatuh solos. Tapi emang apa sumuk guys, sumuknya apa ya, gerah-gerah ya, gerah udaranya itu, gerah udaranya gimana ya. Ya itulah guys, apa ya, ya gerah, hawanya itu gerah guys. Adalah ada angin tapi nggak terlalu dingin itu. Kalau yang kemarin-kemarin kan itu dingin banget ya. Kalau ini udah lumayan guys, lumayan nggak terlalu dingin, nggak seperti pas kemarin-kemarin tuh dingin banget aja. Jalannya kok nggak mulus sama sekali. Wih, banyak yang nikahan guys. Emang musim ya kan. Habis besar itu, habis Idul Adha itu pasti banyak yang nikah guys. Pasti. Nanti kalau udah masuk bulan Suro itu, satu Muharram itu udah mulai sepi lagi yang nikah. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kalau adat Jawa itu biasanya kalau bulan Muharram itu nggak diadain itu guys nikah. Kalau setelah bulan Muharram itu baru, habis bulan Suro itu baru boleh. Kayak apa ya, kayak udah adat istiadatnya orang Jawa itu kayak nggak boleh gitu guys kalau ngadain acara nikahan di bulan Suro itu. Oke, ini kita udah mulai di kota guys. Restu Panda, Restu Panda guys, itu jurusan Surabaya Ponorogo ya. Sini aman banget loh guys, nggak hujan. Kayak hujannya itu kayak terbagi gitu, nggak rata semua hujan itu, enggak. Soalnya sini aja loh kan kering banget jalan kan. Tadi di rumah itu nggak tanah habis hujan, basah. Ini juga nggak ada yang bawa mantel guys. Biasanya kalau hujan kan pasti ada yang satu atau dua itu bawa mantel. Ini enggak, berarti aman guys. Aman banget sini berarti. Wah, pas lampu merah guys. Tapi kota masih lumayan ramai guys. Hah? Oke Niki, DNF. Nek Dani kono guys. Nek Dani patung gajah. Oh.
Iki tutup. Kok saya buka? Aku pengen potong tapi maneman. Oke guys, kita lanjut. Ini kita masih di jalan guys. Ini jalan juga masih ramai guys. Padahal ini malam Jumat guys. Tapi wow, masih ramai. Suaranya itu. Bah, debunya itu loh guys. Depan itu truk habis angkut pasir kayaknya. Kok debunya kemana-mana itu. Ini soalnya temanku tadi chat tuh kok belum berangkat ya. Ini nggak tahu kalau di rumah hujan ya. Dia bilang kalau sini nggak hujan. Beneran guys, nggak hujan. Di rumah cuma hujan itu loh. Makanya kita tadi berangkatnya kita pending dulu ya, karena itu guys hujan sebentar. Ya semoga dia nungguin guys. Kalau nggak nungguin, tapok aja. Mau ngopi aja harus kesini dulu guys. Ini kesininya aja udah lumayan jauh. Suruh nyusul langsung aja nggak mau aja. Emang kampretnya. Dimana ya, dimana masih buka loh dia, kirain udah tutup. Nah udah pas, kita tunggu di sini aja guys. Oke, kita lanjut lagi nanti guys. Oke guys, kita gas. Ayo kita gas guys. Ini kita ngopi di depan semasa aja guys. Tapi kok lewat sini? Aku belum pernah lewat sini guys. Lewat mana ini? Motornya. Semoga bisa beli yang kayak gitu guys. Ini lewat mana coy? Belum pernah sama sekali lewat sini aku guys. Jadi nggak tahu. Ini nanti tembusnya di mana juga belum tahu guys. Mana ya ini ya? Duh, kok sini? Oke. Iya, oh perhutan. Oh, tembusnya sih ini, guys. Oke. Baru tahu aku. Kira di mana? Ternyata tembusnya di sini. Baru pertama, guys. Ya maaf ya. Sini juga sekarang rame, guys. Buat nongkrong juga sini. Nah, kalau ini tahu, guys. Ini di belakang stadion kota. Banyak angkringan guys kalau daerah sini tuh. Kok rame, apakah ada event futsal lagi? Tadi teman kita mana? Oh ada guys. Kalau nggak dicek tuh takutnya kalau
kehilangan lagi nanti repot. Oke, ini kita putar arah, guys. Oke. Jadi hampir. Wah, kalau daerah sini tinggal milih, guys. Tinggal milih yang mana ini. Nemuwe kok lucu. Masalah. Oke, kita lanjut lagi nanti, guys. Oke, guys, ini kita habis ngopi, kita OTW pulang, guys. Soalnya gerimis, guys. Takutnya nanti kalau kehujanan di jalan, ya kan. Makanya ini kita pulang duluan, guys. Lah yo. Ayo. Gomgor out dan. Gak hujan, guys. Soalnya udah tautek ini. Tadi udah enak-enak tiduran. Malah kok berasa hujan. Waduh, langsung gaskan pulang, guys. Soalnya kameranya ini yang bahaya kalau hujan, guys. Semoga nggak hujan, guys. Bahaya juga kalau hujan. Oke, agas kan lo kan udah mulai gerimis, guys. Hah? Tera popo bablas. Bablas ora wo. Wah. Mulai terus, guys. Gimana ini? Terus toh. Lah piye? Mantep lah. Kok terus, guys? Kok terus tuh? Wah, ini kayaknya hujan sih, guys. Kalau lihat, tapi kecil-kecil loh hujannya itu. Aman nggak ini? Nggak terlalu deras sih, cuma ya kecil-kecil hujannya. Gimana ini, lanjut aja lah, nggak terlalu, nggak apa-apa. Semoga semakin ke selatan nggak hujan. Kayaknya sih terang sih selatan. Sini aman soal. Ya walaupun masih rintik-rintik, tapi nggak mulai terus, guys. Lah yo, pemadek saya ya, lebok nih. Lah yo, saya dalam arep. Kita lihat depan, guys. Kalau masih hujan, kita matiin dulu kameranya. Soalnya kalau kena air bahaya juga, guys. Mana masih hujan lagi. Elah, semoga ya hujan. Soalnya ini sampai sini aja masih, guys. Walaupun nggak gede gitu loh hujannya, tapi sini kok hujan.
hujan lagi. Gerimisnya itu loh, kecil-kecil. Kayaknya sih aman gak ini? Tapi sini aman kok guys. Belum terlalu juga katanya. Aman sih. Rintik-rintik doang. Nanti kalau seandainya hujannya deras baru kita berhenti dulu guys. Kalau ini cuma rintik-rintik aman insya Allah. Soalnya hujannya itu rata guys. Kadang sini hujan, sana enggak. Jadi kita enggak tahu guys. Waterban kalau kok berasa hutan langsung gas pulang pada buyar semua. Ya gimana daripada kehujanan di jalan ya kan, mending kita pulang guys. Soalnya juga anak-anak pasti nggak bawa mantel, makanya kita gaskan pulang aja daripada nanti kehujanan di jalan kan juga gak enak juga ya kan. Basah-basahan di jalan belum lagi masuk angin, aduh tambah parah nah. Yang tadi kita agak ngebut ya nak, ya itu kirain kalau hujannya gede ya kan, makanya kita agak ngebut. Ternyata aman. Ah, kalau ini kayaknya habis hujan ini. Nah, kan ini basah, ini fix ini habis hujan. Tadi berangkat belum. Nah, untungnya kita pas udah mau pulang, ya kan hujannya udah berhenti. Ya kan? Alhamdulillahnya itu guys. Nah ini aja masih basah guys. Nah kan pas kita berangkat nggak kehujanan. Ini pulang juga alhamdulillah aman, nggak kehujanan juga. Ini lumayan deres ini kayaknya guys. Basah kayak gini kok. Untungnya pulangnya agak maleman itu loh. Coba kalau tadi wah pasti ini kehujanan. Stik. Kalau tadi kita baru pulang pasti kehujanan. Kita set. Oh masih rintik-rintik guys. Nah kan, tapi udah gak terlalu ini aman sih. Ini siapa lagi yang ulap anjay. Kampret mengenai anak. Mentang-mentang lampunya madep ke aku, pakai nyalain lampu dim lagi, kampret mah. Jaman guys. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.